Hai, Assalamualaikum. Ada cabaran tadi anda bersama KZ nak sambung balik. Jadi topik kita apa? Topik kita ni adalah challenge di bulan Ramadan. KZ sebut tadi, kita buat senarai, kita tulis azam kita, apa kita nak buat. Antara azamnya, tak ada ke bazar Ramadan, tak ada. Tidak ke bazar Ramadan di bulan Ramadan ni, tak nak singgah di bulan Ramadan, tak nak singgah ke bazar Ramadan. Okay, minta maaf tadi ada cabaran line terputus, jadi KZ sambung. Yang kedua, okay, kita tulis azam kita tu tadi. Antaranya yang keduanya tak nak ada kuih. Janganlah, mungkin you all rasa perlu, ya silakanlah, jangan kata teruk sangatlah KZ ni. Ni KZ cerita tentang KZ, tak perlu kuih buka puasa, tidak perlukan kuih sebab kita terus makan nasi. Okey. Jadi KZ buat apa? Banyakkan buah-buahan, dan tahun ni KZ masih lagi meneruskan aktiviti seperti biasa, iaitu berbuka puasa di surau ataupun masjid. Tapi banyaknya dekat surau. Kalau sebelum ni ke masjid, tapi tahun ni di surau, kawasan taman KZ tahun ni. KZ telah memberikan komitmen untuk buka puasa dekat sini. Jadi apa? Jadi tak perlulah, janganlah kita pergi nonong je. Jadi KZ punya planning, plan tindakan adalah masak satu sayur. Sebab nak kena pastikan kita ada buah-buahan dan ada sayur-sayuran. Okey, sebab KZ ni tak boleh hidup tanpa sayur. Sama ada kita masak sayur ataupun kita sediakan ulam untuk berbuka puasa. Sebab di surau telah disediakan nasi dan juga lauk. Okey, dan kita buat ekstra, dan kita boleh share sama-sama dengan mereka yang berbuka puasa. Jadi kita telah bersedekah, salah satu caranya. Jadi apa lagi plan tindakan? Plan tindakan KZ buat itulah antaranya. Jadi kalau tak beli kuih, dah tak berlaku pembaziran. Kalau makan tak apa. Macam KZ tak mampu nak makan kuih, nak makan buah, sebab KZ anak-anak dan anak-anak telah buat plan tindakan ni, yang mana kita tak sempat nak makan buah. Jadi bila buka puasa, makan kurma, makan buah dulu. Makan buah, lepas tu kita makan nasi, sebab buah perlu dimakan sebelum makan makanan berat. Jadi plan Kak Zara adalah begitu. Tapi bagi you all rasa perlu makan kuih, silakan. Ini Kak KZ cerita tentang perancangan keuangan, perancangan KZ di bulan Ramadan. Okey. Dan kita, bila kita dah buat tu, kita bagi tahu ahli keluarga kita, okey, bulan ni bang macam ni bang, kita tak payah beli kuih. Kita tengoklah dia. Kalau dia kata, abang perlu kuih, kita discuss. Okey, kalau abang perlu kuih, tak perlu beli banyak-banyak. Kalau abang rasa perlu, sebab kita buka puasa di di surau. Bila buka puasa di surau ni, dah ada banyak, bukanlah banyak, kita tak memewah sangat. Kita tak memewah sangat. Maksudnya kita buka puasa tu terlalu mewah. Kita nak buka puasa sederhana, bukan terlalu bermewah. Makan macam-macam masuk, sehingga kan bila kita nak solat, kita rasa berat, mengantuk. Kita nak makan sederhana sahaja, sebab usia kita macam ini tak mau. Kecuali berbanding orang muda yang usia 20-an, 30-an tu memanglah kan, tengah selera makan. Jadi kita nak jaga, kita nak masukkan makanan yang baguslah ke dalam badan kita, mana buka dengan kurma, ada satu air, kemudian makan buah-buahan, terus makan nasi. Sebab dekat surau tu terus makan nasi. Okey, terus makan nasi. Kalau dekat masjid, dia solat dulu. Selalu Kak Zara, kalau sebelum-sebelum ni, 3 tahun yang lepas sebelum-sebelum ni, KZ suka pergi buka puasa dekat masjid wilayah. KZ suka dekat situ sebab nak solat terawih, dia kan best dekat situ. Imam dia best dan suasana dia best. Selesa, masjid dia selesa. Tapi tahun ni, KZ kena lebih banyak dekat surau, sebab suami KZ ni dia salah seorang imam di surau ni. Okey, bergila-gila. Jadi kena bagi komitmen di sini.
dia surau tempat taman kita. Okey, dah kita share dengan pasangan kita. Tahun ni kita jangan belilah eh. Dah kita berlaku dah penjimatan. Bukan saja jimat. Kita mengelakkan pembaziran. Sebab KZ memang tak makan sangat kuih. Okey. Tengok anak-anak kita pun terus kita bagi buah. Buah tu lebih penting daripada kuih sebenarnya. Buah-buahan tu kita pelbagaikan lah. Kita pelbagaikan buah yang menarik supaya ada rasa best untuk kita makan. Kita tukar-tukar buah-buahan tu, okey? Buah kiwi, buah anggur, pisang, apa benda, apple, pear, macam-macam kita ada dalam tu, pelbagaikan supaya kita ada dapat nutrisi ni. Sebab satu hari dah kita bila sahur besok dah tak sempat dah nak makan buah sebenarnya. Dah tak selera kan. Kita bila sahur kita nak makan makanan yang berat. Okey. Ada kita bagi tahu keluarga kita. Ha, tu baru yang pertama ni. Dah berapa minit, dah berapa jam ni. Ha. Okey. Dan kita rekodkan kemajuan tu. Tu antaranya. Okey. Lepas tu kita beli. Ha, beli barang-barang basah ni. Kita tulislah di bulan Ramadan macam mana kita nak beli barang basah. Ha, seminggu sekali. Ha, kena adalah sikit sebab KZ kita hanya makan di rumah untuk sahur. Okey, sekali sahaja. Yang untuk buka puasa, kita dah buka puasa dekat luar. Cuma KZ akan sediakan, walaupun buka puasa dekat masjid ataupun surau, KZ akan sediakan satu sayur. Sebab keluarga kita perlukan sayur. Biasa kalau kita buka puasa dekat luar, sayur ni tak berapa banyak. Tak berapa banyak sebab KZ ni makan sayur banyak. Okey. Yang kedua, baru yang kedua. Sentiasa bangun sahur. Kenapa? Ni apa kena-mengena bangun sahur dengan kewangan? Kenapa boleh bangun bersahur, boleh berjimat? Cerita kenapa? Okey. Sebab bulan Ramadan ni kita akan lapar. Bila bersahur ni, kuranglah sikit kita lapar. Memanglah kita lapar. Memang lapar. Kalau kata puasa saya tak lapar lah, saya tak letih langsung. Poyo lah kan? Itu poyo. Memang dah namanya puasa. Memang kita akan rasa letih, kita akan rasa lapar, kita akan rasa haus. Tapi dengan bersahur, bersahur kita makan untuk beri tenaga kepada kita sehingga beri tenaga kita, kepada kita untuk kita melakukan pekerjaan seharian sehingga maghrib waktu berbuka. Sangat penting tau. Bila tidak bersahur, lapar kita tu keterlaluan. Bila lapar keterlaluan ni macam-macam kita nak beli. Yang tadi pergi kepada tadi tu tadi. Pergi kepada tadi tu tadi. Apa dia hal pula kat KZ ni. Maksudnya bila kita lapar, bila kita tersinggah dekat pasar Ramadan, apa akan berlaku? Memang lapar. Rasa lapar sangat hari ni. Kuih ni 5 biji, kuih ni 5 biji. Dah 3 ni 15 biji. Kalau boleh makan tak apa. Tapi sebenarnya bila kita buka puasa, kita nak makan nasi sebenarnya. Nak makan nasi. Dah ini makanan ruji kita. Daripada kecil sampai kita besar, kita makan nasi. Bukan makan roti. Okey, ada orang mungkin dia style dia makan roti, tapi rakyat Malaysia yang biasa ni memang makan nasi lah. Ada budu, ada sambal belacan, ada tempoyak, memanglah. Okey, jadi dah terliur dah ke KZ ni. Okey, puasa bersahur ni juga membezakan antara puasa orang Islam dan puasa orang bukan Islam. Okey, orang bukan Islam pun dia berpuasa juga, tapi kita kena bersahur. Apa ni manfaat ni? Okey, manfaat dari segi kewangan kesihatan boleh diperoleh dengan bangun bersahur. Okey. Maksudnya kalau kita nak turunkan berat badan pun kita kena menu bersahur ni, kita kena sahur yang diet. Jadi kita kena kena banyakkan ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, kena balance. Bukan makan nasi saja. Nasi dengan makanan yang berkualiti, yang ada nutrisi. Okey. Yang seterusnya adalah kita kena banyakkan minum air masak. Jadi sebenarnya bulan puasa ni sangat mencabar untuk kita minum air kosong, air mineral dan sebagainya. Air putih, air kosong. Macam mana kita nak minum? Memang kita rasa macam tak terminum, perut kita full. Jadi ni ada satu teknik yang mana waktu sahur, kita minum, kita bangun bersahur, minum dulu satu gelas air. Supaya badan kita ni tidak hidrasi.
Okay, bila kita dah makan banyak, air itu dah tak boleh nak isi. Ataupun kita minum air banyak, kita dah jadi tak boleh isi makanan, jadi letih, jadi lemah waktu berbuka puasa. Okey, waktu berbuka puasa kita tak boleh minum terlalu banyak air. Jadi kita ada teknik sebenarnya, teknik macam mana untuk kita dapatkan bekalan air. Masa buka puasa, minum dulu satu gelas air kosong. Kalau boleh air kosong lah, minum dulu. Sambil makan, makan kurma, minum air dengan kesedaran. Lepas kita dah makan nasi, mungkin kita full, kita minum sikit air. Lepas tu kita pergi solat maghrib. Lepas solat maghrib, minum satu satu gelas lagi air. Dah dua gelas. Okey. Lepas tu pergi terawih. Kalau pergi terawih ni, tolong ringan-ringankan tangan. Bawa satu tupperware kecil. Isikan dengan air masak. Okey. Sambil solat terawih, ni lelaki berat sikit ni. Kalau wanita ni boleh buat. Lelaki ni dia berat sikit. Kita masukkan air dalam tupperware. Semasa solat terawih tu, kita selang-selikan dengan minum air masak. Okey. Ada satu dah. Lepas tu dah balik terawih tu, kita moreh pula. Dah makan moreh tu, ada macam-macam minuman ke, air warna-warni, tah-tah, tertarik pula masa tu kan. Okey, kemudian kita nak tidur. Sebelum kita tidur tu, minum lagi satu gelas air. Okey. Bangun besok, bangun sahur besok, minum dulu satu gelas air. Lepas tu selepas makan, minum lagi satu gelas air. Kalau kita boleh buat macam ni, kita boleh minum 5 ke 6 gelas air satu hari sebenarnya. Tapi kena buat dengan penuh disiplin dan juga kesedaran. Okey, bila kita bangun sahur, kita makan dan kita dapat mengelakkan apa ni, letih lesu. Okey, makanan kita tu perlu makanan yang seimbang. Ada sayur, adalah satu lauk, dan juga ada buah-buahan. Okey. Yang ketiga, Kak Zara rasa setakat ni sahaja. Yang ketiga sebab dah pukul 10. Okey, hadkan perbelanjaan harian dalam bulan Ramadan. Hadkan. Hadkan ni tulis berapa yang boleh kita beli, apa yang patut kita beli. Okey, kita tak nak belanja makan kita di bulan Ramadan ni berlebihan berbanding bulan lain. Bulan biasa kita sarapan pagi. Okey, kemudian makan tengah hari, mungkin ada minum petang, siapa yang ada minum petang. Lepas tu makan malam. Lepas tu kalau rasa lapar tu sebelum tidur makan lagi. Mungkin ada 5 kali sehari makan. Jadi bulan Ramadan ni kita dah kecilkan portion makan kita ni, waktu makan kita, iaitu sahur dan juga berbuka puasa. In between tu, daripada sebelum kita tidur tu, mungkin kita makan juga. Tapi selalunya kita pergi surau, moreh. Okay. Lepas tu kita balik rumah, kita boleh makan lagi. Sebenarnya, sepatutnya jumlah perbelanjaan kita untuk khusus untuk makanan dipatut kurang berbanding bulan-bulan biasa. So, challenge eh? Challenge Kak Zara. Challenge diri Kak Zara dan juga KZ. Challenge anda semua untuk kita buat hadkan perbelanjaan harian di bulan Ramadan ni, terutamanya untuk makan dan minum. Okay, perbelanjaan. Jadi, kita kurangkan singgah ke bazar Ramadan. Takut kita terbeli. Kalau kita makan tak apa, tapi akhirnya duduk dalam peti ais 2-3 hari, kemudian basi dan perlu masuk ke dalam tong sampah. Okey, jadi bukanlah bermaksud kita hadkan perbelanjaan ni, kita dah jatuh miskin. Tak, kita nak gunakan duit kita ni untuk benda lain. Untuk apa? Untuk banyakkan bersedekah, masukkan dekat surau. Kalau kita tak ada banyak sangat bajet, mungkin setiap kali kita pergi surau untuk terawih, bawa RM1. RM1 kan kita ada buat sedekah pagi, sedekah subuh. Sedekah subuh kita ada satu tabung. Setiap pagi masukkan RM1, bawa duit dalam pas sedekah tu. Kalau kita tak ada bajet lain ni, kita cerita pasal tak ada bajet lain. Ambil daripada duit tabung sedekah subuh tu, masukkan ke tabung surau setiap kali kita pergi
solat tarawih, okay? Kita solat tarawih, kita masukkan RM1. Tak payah malulah. Yang penting kita buat secara konsisten selama 30 hari. Okay? Allah tak melihat banyak-banyak tu baguslah. Tapi kalau kita dah tak ada banyak, jangan fikir tunggu nak tunggu banyak. Tunggulah saya ada banyak duit baru saya sedekah. Sedekah sekarang. RM1 pun tak apa. Kalau tak ada duit sangat, 50 sen pun tak apa. Itu je lah yang kita mampu, tetapi buat setiap malam. Okey, setiap malam. Salah satunya kita bersedekah setiap malam, tapi kita lakukannya secara konsisten dan secara penuh kesedaran. Okey, hadkan perbelanjaan harian dalam bulan Ramadan, terutamanya untuk makanan. Okey. Untuk pakaian pula, untuk pakaian menyambut hari raya. KZ cadangkan selongkar balik almari-almari anda. Okay, sort balik pakaian-pakaian anda. Pilih mana yang nak pakai lagi, mana yang nak disedekahkan, mana yang rasa patut dibuang, yang dah koyak-koyak. Bersihkan almari kita. Pasti kita akan jumpa ada baju. Kita nak berhari raya ni bukan syarat dia baju baru. Okay, tetapi baju yang bersih. Bersih. Dan keadaan elok dan bersih. Bukan bermaksud kita kena beli baju baru. Dan tak salah nak beli baju baru. Tengoklah kepada keuangan masing-masing. Okay, teruk sangat KZ ni. Jadi KZ, untuk dulukan untuk anak-anak. Contoh, baju anak-anak dalam membesar ni dah tak boleh pakai dah baju yang 2 tahun lepas. Jadi KZ dah buat pun persediaan yang mana beli baju untuk si lelaki, baju jubah untuk dia boleh pergi, bukan semata-mata untuk apa? Untuk hari raya, tetapi boleh dipakai untuk solat. Solat tarawih, untuk pergi ke surau. Jadi kita buat preparation bukan untuk hari raya, tetapi untuk menyambut Ramadan. Jadi untuk anak KZ ni tak boleh beli banyak-banyak sebab dia membesar. Dan kena kalau untuk anak-anak, kita kena KZ akan beli saiz yang lebih besar sebab dia dalam proses membesar. Jadi beli untuk bukan sekadar untuk hari raya, tetapi untuk dipakai berulang kali setiap kali pergi surau, dia boleh pakai baju jubah untuk ke surau tu tadi. Jadi KZ peruntukkan untuk anak. Okey, dah selesai dah, settle dah benda-benda tu dah selesai, supaya di bulan Ramadan kita KZ tak sibuk lagi untuk apa? KZ tak sibuk lagi untuk pergi membeli belah, sebab KZ dah buat persediaan. Dah beli dah baju jubah untuk dua anak. Dah kita beli saiz yang lebih besar sikit supaya dia boleh pakai. Dua, maksudlah dalam setahun, dua tahun dia masih boleh pakai. Dan tidak berlaku pembaziran. Dan pakaian, pastikan pakaian kita nak beli, anak kita boleh ulang-ulang pakai. Dia bukan sekali je pakai. Ada setengah pakaian tu sekali je pakai. Lepas tu kita dah masuk dalam almari, tak nak pakai lagi. Tak nak ini berlaku, dia adalah pembaziran. Dan untuk KZ dan suami, untuk KZ tak beli tahun ni. Ni perancangan keuangan KZ. KZ tak beli baju baru sebab baju memang dah ada. KZ sangat simple, jubah hitam dengan tudung. Tudung KZ ada banyak warna. Jadi itu ni salah satu perancangan KZ rasa untuk KZ. KZ tak perlu belanjakan sebab dah ada baju. Baju jubah yang keadaannya elok, baru 2-3 kali pakai, boleh pakai lagi. Okey. Jadi ada baju, jubah hitam dan juga tudung. Jadi macam mana kita ni, keluarga KZ, adakah mengamalkan matching ataupun tidak? Sebenarnya keluarga KZ tidak mengamalkan matching-matching ni. Semata-mata nak memenuhi matching ni tidak. Tetapi kita suai padan. Suai padan macam mana? Tengok baju anak. Baju mak hitam, senang cari tudung je. Anak warna apa matching lebih kurang. Tidak terlalu taksub kepada warna-warna. Tapi tak salah, okay? Tak salah kepada anda yang memang nak matching-matching, tak ada masalah, tak ada hal lah. Okay, tak ada hal untuk
Sekiranya nak buat matching, warnanya matching kepada keluarga, dia tidak berdosa. Tapi KZ bercerita tentang diri KZ, yang mana KZ tidak mengamalkan matching-matching ni. Ha. Matching kalau ada, kita 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 sesuaikan aja. Bukan bermaksud ni kena matching ni, kena ni, tidak, tidak terlalu taksub kepada itu. Tetapi KZ akan buat macam mana? KZ akan sesuai padankan je lah. Okay? Terutama bagi KZ sangat simple, tudung. Kalau kita tengok abang, dia pakai jubah apa? Kalau waktu solat, solat tu dia kata, abang pakai jubah hitam. Okay. Abang pakai jubah warna ni. Jubah nak pergi solat, tengok suami pula. Okay, suami pula kita meshkan. Okay. Ini penjimatan yang KZ buat untuk keluarga KZ. Okay. Dan kepada anda yang rasa boleh nak ikut, silakan. Jadi kita selongkar balik. Selongkar balik baju-baju kita. Supaya kosong sikit almari kita tu, yang mana baju yang kita rasa nak pakai ataupun baju tu dah tak boleh pakai. Bila tak boleh pakai, anda boleh sama ada sedekahkan ataupun anda, anda boleh jual pre-love kalau rasa boleh jual lagi. Kalau rasa tak boleh jual, sedekahkan. Salah satu tempat yang KZ dah share sebelum ni iaitu Nur Kasih Charity Shop dekat Kelang. Anda boleh tengok video live KZ sebelum KZ tak tak post lagi poster dia tentang kedai tu, alamat kedai tu insyaAllah KZ akan buat, tak buat lagi. Yang mana anda boleh selongkar almari anda, tak kira pada baju, seluar yang masih elok lagi yang boleh dipakai, baju seluar, baju Melayu yang dah memang dah lama anda rasa dah tak nak pakai, dah tapi duduk dalam almari tu lagi, kosongkan almari kita. Okey, jadi tenang hati kita bila barang kita yang mana kita tak nak pakai, tak payah simpan. Sedekahkan. Jadi bawa ke charity shop ni, Nur Kasih Charity Shop ni, bawa ke sana, mereka akan jual. Mereka akan jual sebagai pre-loved item. Tak mahal lah mereka jual. Tengok bergantung ada RM5, ada RM3, ada RM10. Bergantung kepada keadaan pakaian tu tadi. Keadaan apa-apa benda yang anda ada. Anda ada kasut dan sebagainya yang masih elok. Bukanlah kasut yang dah tenganga, yang dah terkopak tu. Yang masih boleh pakai lagi. Okay, boleh bawa ke sana. Mereka jual dan duit tu mereka gunakan untuk membantu perjalanan rumah anak yatim Nur Kasih. Okay. Ini salah satu yang kita boleh buat. Dan KZ dah buat. Minggu lepas KZ dah sort mana almari yang mana ada. Tengok mana yang KZ tak nak pakai. KZ dah bawa ke sana. Dan ada lagi ni, kita akan yang mana kita akan sort. Sort macam mana? Kita buat pemilihan mana yang mana kita tak nak pakai, letakkan dalam satu, sediakan satu box ataupun kotak. Kita rasa kita tak nak pakai lagi dan benda keadaan ni masih elok. Kadang-kadang kita nak offer ke orang pun, kita tak tahu nak offer kat siapa, macam tak tergamak nak offer. Lebih baik kita kumpul dan bawa ke sana. Bawa ke sana, orang akan datang singgah beli dan mereka akan pilih baju yang mereka berkenan dan mereka nak pakai. Jadi boleh bermanfaat. Okay. Daripada kita simpan duduk dalam almari tu, tak gerak-gerak kat situ, lebih baik kita kosongkan. Dan sambil-sambil kita mengemas tu, apa akan berlaku? Kita akan terjumpa baju. Baju ni aku dah beli, tak pakai-pakai lagi. Mungkin boleh dijadikan baju raya. Okay. Baju raya kita. Baju raya bukan semestinya kena, bukan semestinya kena baju yang baru, tetapi baju yang bersih, baju yang berada dalam keadaan, baju yang paling terbaik yang kita ada lah dekat rumah tu. Kita tak mau ada budaya bila hari raya je kita wajib beli baju baru. Dan tak salah nak beli, tak salah, tidak berdosa. Bergantung kepada poket dan keuangan anda. Okay, apa yang KZ nak ceritakan ni untuk penjimatan supaya kita tidak membazir. Dan dalam bulan kena berhati-hati, bulan Ramadan nak melangkah ke hari raya. Bila bulan raya tu bulan yang paling, lepas raya tu orang sesak keuangan. Sebab kenapa? Sebab banyak duit telah dihabiskan di hari raya yang bukan-bukan. Bukan keperluan. Jadi kita dulukan keperluan. Keperluan apa untuk kita sediakan di bulan Ramadan nak melangkah ke hari raya? Yang pertama untuk balik kampung. Kena sediakan minyak, petrol, tol, tu sediakan duit. Itu satu keperluan. Berbanding kita nak nak joli sakan, okay, yang lain-lain. Itu satu keperluan. Yang kedua, servis kenderaan kita. Itu satu keperluan. Servis siap-siap. Alhamdulillah Kak Zara dah servis kereta.
Siap-siap, tak mau pening-pening kepala last minute. Dah siap servis kereta, alhamdulillah. Jadi kereta kita berada dalam keadaan kondisi yang bagus, bagus, yang baik untuk berjalan. Ini antara perbelanjaan-perbelanjaan yang perlu kita catat dan perlu kita dulukan, yang perlu kita utamakan berbanding kita nak shopping. Kalau kita ada banyak, kita ada lebihan duit, memang ada bajet untuk tu, silakan. KZ tak adalah kata teruknya KZ ni sampai tak boleh. Hai, siapa bersama KZ ni, please share video live ni agar lebih ramai lagi mereka di luar sana sama-sama mendapat manfaat daripada sharing Kak Zara hari ni. Okey. Ya, seterusnya. Seterusnya apa? Jadi kita buat, okey. Buat apa? Kosongkan almari kita. Mungkin kalau yang perempuan lah, yang perempuan mesti akan jumpa lah. Akan jumpa tudung tu tak pernah pakai lagi. Okey, baju ni pun baru sekali pakai. Boleh lah pakai baju ni. Kalau kita rasa kita nak buat penjimatan tahun ni. Sebab kenapa duit tu tadi? Kita nak simpan untuk lepas hari raya nanti. Kita tak nak sakit selepas hari raya. Selalunya setiap tahun sakit selepas hari raya. Okey, tak salah untuk kita membeli belah. Tapi dulukan keperluan, apa lagi keperluan yang perlu kita perlu kita perlu peruntukkan untuk bulan Ramadan dan juga untuk menyambut hari raya. Satu tadi petrol, tol, okey. Kemudian servis kereta. Yang seterusnya adalah untuk kita bajet untuk kita makan-makan di waktu kita balik kampung. Persediaan makan-makan kan, nak beli ikan, ayam untuk kita menjamu ahli keluarga kita di kampung, itu kena ada peruntukan, bukan kuih raya. Okey, kuih raya tu dia dah jadi kita yang menjadikan dia sebagai satu keperluan. Ada kuih, alhamdulillah, tetapi yang perlu kita dulukan untuk majlis majlis kita, contoh kita duduk kat rumah seminggu ataupun 3 hari kita duduk kat kampung, 3 hari rumah mak kita, 3 hari rumah mak mertua kita. Yang ni kita perlukan sediakan bajet, nak beli ikan, nak beli makanan, nak beli sayur, nak belanja untuk sepanjang kita berada di rumah mak kita ataupun kita berada di rumah mak mertua kita. Ini bajet yang perlu kita dulukan. Kita tak nak sampai kita ada baju yang sedondon, kita ada kuih raya, tapi bajet untuk jamuan makan ni kita tak ada. Kita dah berharap ahli keluarga lain yang menyumbang. Ini tak berapa bagus. Bagi Kak Zara yang tu, kuih raya tu dia dah jadi secondary dah sebenarnya. Dia bukan jadi keutamaan. Kalau ada lebih, kita dah ada bajet-bajet yang ni, kita bolehlah kita, dan tak perlu berlebih-lebihan sangat, okey. Tak perlu ada Elmer London. Kalau nak ada tu silakan, bajet masing-masing. Kak Zara tak kata berdosa, tak kata bersalah, tak kata salah, tapi yang penting tengok bajet kita, bajet kita macam mana. Okey, Kak Zara berharap perkongsian Kak Zara hari ini dapat membantu anda semua, sebenarnya membantu diri Kak Zara bagaimana Kak Zara manage. Dan kita buat ni untuk kita tak nak apa. Dan satu lagi untuk menyambut hari raya, kita tukar. Tukar macam mana? Tukar. Sebenarnya ada 7 tips ni, tapi Kak Zara akan sambung balik besok insya-Allah lah. Okey, hari ni macam tak sempat lah ni, dah pukul 10 lebih. Kak Zara ada kerja lain. Jadi tahun ni kita pahatkan. Tak perlu lagi kita ada cara gaya yang lama. Setiap kali nak raya kena tukar sofa, setiap kali nak raya kena tukar langsir, kena tukar perabot. Ni budaya lama lah, budaya fikir lama, yang mana budaya minda orang miskin, yang mana kita nak perabih je. Kita yang penting kita nak jaga keuangan kita agar di saat kita kesempitan, di saat emergency, kita ada simpanan emergency yang boleh membantu diri kita dan kita tak perlu meminta-minta dengan orang lain. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara. Celik wang, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah, kisah-kisah keuangan kita. Sebab bila kita susah, kita kena tanggung. Okey, lebih baik kita bersusah-susah sekarang, berdikit-dikit, berjimat cermat untuk kita bila berlaku saatnya, kita ada simpanan yang mencukupi untuk menanggung keperluan kita. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara. Salam sayang. Fi amanillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Salam jemaat Sayyidul Ayyam. Fi amanillah. Assalamualaikum. Bye.